Kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 4 kurikulum Merdeka. Isi pidato Presiden Soekarno. Ayo membaca. Kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 4 kurikulum Merdeka terdapat pada buku pendidikan Pancasila kelas 9 kurikulum Merdeka semester 1 untuk SMP MTs bab 1 hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun-tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ang, semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Apa yang kamu peroleh setelah membaca isi pidato Presiden Soekarno di atas? Tuliskan jawabanmu dengan mengisi tabel seperti contoh berikut. Isi pidato Presiden Soekarno. Jawaban 1. Pancasila sebagai Weltanschauung pandangan hidup bangsa. 2. Pancasila membentuk nasionalisme Indonesia. 3. Soekarno berjuang demi nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 4. Nasionalisme tersebut harus berlandaskan pada perikemanusiaan. 5. Permufakatan harus mempunyai prinsip sebagai kesepakatan bersama. 6. Pancasila adalah inti dari pandangan hidup yang telah diperjuangkan Soekarno. 6. Pancasila adalah inti dari pandangan hidup yang telah diperjuangkan Soekarno. 7. Tidak ada pandangan hidup yang dapat menjadi realita tanpa perjuangan keras. 8. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita utama. 9. Kepercayaan kepada Tuhan sebagai bagian dari pandangan hidup. 10. Tidak ada pandangan hidup yang dapat terbentuk dengan sendirinya. Jawaban tersebut didapat dari penggalan pidato Presiden Soekarno sebagai berikut. Sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya dengan sangat bersemangat. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.